tentang nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama nala merasa sulit disuka. Bagi nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama Nala merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya
pantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka. Bagi nalam malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama Nala merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang Nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari
yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi nalam malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama-lama merasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya. Sebuah pesan kepadanya, Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang Nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tak sabarnya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya,
tentang nama dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama Nala merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang Nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta.
bagi nala itu langka. Lama-lama merasa sulit disuka, bagi nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang nala dan kemurungan hatinya. Kepadanya nala bertanya, kapan ada waktu lain lagi. Tentang nala dan hati yang sedang berbunga, malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya, tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama merasa sulit disuka, bagi nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi nala itu langka. Lama nala merasa sulit disuka, bagi nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang nala dan kemurungan hatinya.
singkat sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang Nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi.
tentang nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka. Bagi nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya
baju terpantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka. Bagi nalam malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tanamai kelilingnya. 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang nala dan kemurungan hatinya. Kepadanya Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang Nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari
yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi nalam malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama Nala merasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya. Sebuah pesan kepadanya, Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang Nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. 7 tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya.
hanyalah figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langkah. Lama Nala merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang Nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama Nala merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langkah. Lama Nala merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa.
sendiria kembali masuk kamarnya. Tentang Allah dan kemurungan hatinya. Sebuah pesan kepadanya, Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang Nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tasabannya ingin segera malam tiba. Tuju tepat, pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sendiria kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya.
mengirim singkat sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang Nala dan hati yang sedang berbunga, malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya, tasabannya ingin segera malam tiba. Tujuh tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langkah. Lama-lama merasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi.